Apa yang dia menyentet juga? Aduh. Itu apa itu? Sebentar. Ente kenapa tiba-tiba ada di sini ente? Ente dari tadi ngintip ente ini, saya ikutin mau kemana, ternyata ente mau ritual dukun sesat ente ini. Di sini ternyata. Iya ini ente. Aku aja ente. Ane bukan mau ritual sesat. Terus itu apa namanya? Ini cuma berdua aja sama dukun ini. Ane sama dukun santet mau duel ini. Bohong, ente ngaku. Ente mau ritual ilmu hitam kan di sini sama dukun santet itu? Ini bersekutu kayaknya. Ane ngeberantas dukun santet, kemarin lep aja lep. Awas. Tenang, jangan. Tenang. Coba buka. Ini peletan udah ketangkap basah ini. Tenang. Kita tangkap aja ini. Ente ngaku ente. Ente udah ketangkap basah. Ente Wahabi. Iya. Ente Letnan Jepri. Siap. Betul. Itu dukun santet, kameramen lihat. Kita mau gerbek dukun santet. Tapi ada mereka. Ini bahaya, Mas. Awas. Tenang. Awas. Sebentar. Tunggu, kita bisa bicara baik-baik. Kita tangkap basah ini. Ini dukun santet bahaya. Dukun settingan kali ente ini. Nyawa kita bisa terancam. Ente ini sesama dukun. Laku aja ente. Ente lagi ritual kan? Di sini ente. Ane gerbek dukun ini. Masuk paletan, masuk. Jadi paletan? Gimana jelas ya? Saya mau gerbek dukun santet. Nah, sebaiknya Pak Letnan dan Ustadz Wahabi di luar. Dukun kayak gitu. Ente dikira aneh orang anak kecil mau dibodoh-bodohin sama ente. Dukun santet kayak gitu. Pasti itu teman ente kan? Enggak ada zaman sekarang namanya santet dukun enggak begitu. Lihat paket. Ada santet itu, aneh mau gerbek dukun santet. Nah, itu bukan. Yang percaya Pak Ustadz. Zaman sekarang masih ada pejabat-pejabat gitu. Lihat sendiri Pak Letna, ini orang sesat ini. Tukang tipu. Bahaya. Ini sudah terbukti ya. Dikira aneh anak kecil sama ente mau dibohongin. Mau ditipu. Jadi mau bersekutu sama ente. Iya ini ente ini. Sebaiknya, maaf. Kita pulang aja, gak usah bahaya ini. Gak bisa. Ini harus segera di... Lihat, auranya panas. Anda jangan gegabah Anda. Ini model apa? Aneh saya dor juga nih. Gini aja. Saya kan yang udah-udah kita belajar dari pengalaman Pak Letnan. Iya. Yang udah-udah aja gerombolan Wahabi ini ada yang meninggal. Ente biasa aja dong. Ente biasa aja dong. Ini. Aneh bicara sopan. Tapi jangan pukul-pukul sama pos tadi nih. Sebaiknya kita pulang karena ini bahaya ada dukun santet. Ini alibi dia nih alasan dia aja. Ente ngaku. Ente udah sekongkol kan sama dukun santet itu kan? Ane gak bersekongkol. Alah, ente ngaku. Tadi aja bilang, so suci ente ini. Kayaknya di pos tadi ini punya rencana baru nih yang harus kita segera digagalkan nih. Ane mau menyantai. Maaf, Pak Letnan, daripada ngurus orang-orang kayak dia, ane mending ngeberantas dukun ini. Di depan kita sudah ada dukun santet yang sangat ganas. Tapi kan saya sama Pak Ustadz ini dari tadi mengintai. Ternyata Pak Ustadz ini larinya ke sini. Ya, bukannya cari kedamaian, malah dari lari ke dukun ini. Iya. Ente. Ente ini udah ketangkep basah sama aneh, ngaku aja ente sekarang. Kasihlah contoh yang baik-baik kepada. Bertobatlah ente. Temanya. Bertobat. Aneh mau kita begitu dukun. Ini aneh video buat bukti nanti malam. Silakan, aneh tidak takut. Kami tidak takut, Pak Ustaz. Gini aja. Kami dalam jalan yang benar. Benar enggak? Benar. Astagfirullah. Kita pulang aja. Bahaya di dukun santet. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak Ustaz. Enggak bisa. Ente takut. Takut ente ketahuan ente. Setting. Aneh takut ente mati. Alah. Mati itu di tangan Allah ya. Takdir ini itu gitu. Ini aja udah ngerti, udah paham. Kenapa pasien sendiri kayak ketakutan begini? Iya, ini ente ini takut kan ketahuan, kebongkar kan? Ya sudah, aneh pulang saja. Aneh pulang, aneh tidak tanggung jawab. Oke, aneh live ini, kameramen di sini saja. Sahabat, ini ada Ustadz Wahabi dan Jupri. Saya suruh pulang, dia nggak mau pulang. Malah mau berhadapan sama dukun santet, ya sudah. Nih mikrofonnya. Kalau emang kalian nggak percaya adanya dukun santet,
Satu aja. Sudah saya pulang ya. Ini tunggu dulu. Sana. Kameramen dari syuting aja aku. Eh. Ente ini dukun bayaran si merchant kan? Ente ngaku ente? Ya, merchant. Aku aja, Pak. Ente ini. Jaga mulut Anda. Coba desak dia paletnan, biar dia ngaku paletnan, dibayar berapa dia? Halo, Bang. Iya. Mbah ini sudah diperbudak dan diperalat sama kemercon ini. Aku aja nih. Anda ini jaga ucapan Anda. Siapa itu si mercon? Saya tidak kenal. Dia itu spiritual. Tidak kenal saya. Siapa itu si mercon? Mbah ini jago punya ilmu santet. Kayaknya ini settingan kemercon ini. Iya. Pasti Mbah ini udah sekongkol kan dengan si mercon kan? Anda ini jangan asal bicara. Saya tidak kenal si mercon siapa. Coba desak terus peletnan, biar dia ngaku. Kamu dibayar berapa sama si mercon? Tidak ada sangkut pautan dengan si mercon. Apalagi dibayar. Lalu apa yang Mbah lakukan di sini? Saya sedang ritual. Sedang ritual? Bersama si mercon? Tidak, siapa itu si mercon? Tidak. Sudah ngaku aja ente. Anda ini, kalau kesini yang sopan. Ngaku ente. Oh. Lebih kita pulang aja, Pak. Ah, maaf, Pak. Bisa, Mbak Dukun, maaf ya. Teman saya maaf, kan. Dia mesti kan kamu dia sama saya diusir. Sana, sana, sana. Enggak seru Dukun santet, sana, sana. Sana, sana. Mbak. Mending Mbak ngaku aja, Mbak. Anda ini datang tiba-tiba merusak ritual saya. Anda ini ingin mati di sini, ha? Jadi sekarang nggak ada yang kayak gini-ginian. Iya, ini apa lagi ini? Ini rambut sudah tidak terawat ini. Hahaha. Mak, menyepelekan ilmu saya ternyata ya. Nggak ada zaman sekarang mistik-mistik kayak gituan dukun santet nggak. Mak, dibayar berapa itu? Apa itu dibayar? Tidak perlu saya uang. Ya. Sombong ini sih. Ada di sini biasa di hutan, ada di sini jangan kerja sama sama si mercon ini. Iya, Mbah. Saya tidak tahu si mercon itu siapa. Aneh. Bukan anak kecil, Mbah, yang mau dibohongin sama Mbah ini. Aneh ini. Saya juga tidak tahu itu mercon siapa. Pembuktian Mbah bahwa ada dukun santet, kami enggak percaya, benar? Benar, paletnan. Oh, kalian tidak percaya dengan ilmu santet? Tidak. Pasti ini. Justru Anda yang hati-hati sudah datang ke tempat saya. Pak, apa? Bapak silakan, Pak. Kalau Mbah punya ilmu, Anda tidak takut. Santet aneh kalau bisa. Anda tidak percaya dengan ilmu santet-santet itu. Anda hoak itu. Ilmu hoak itu, ilmu ini itu. Anda ingin merasakan ilmu santet? Silakan, Pak. Coba kasih contoh. Anda tidak takut, Anda? Ilmu jauh kidul. Silakan. Santet aneh kalau bisa. Masih ada. Datanglah iblis, datanglah iblis. Leluhur. Jangan lupa. Waduh. Apa yang dirasa Ustaz? Sakit perut. Itu baru ilmu sekecil saya. Aduh. Paletnan, tolong. Sakit ini paletnan. Wah, ini. Aduh. Udah ini, udah bener nih. Pasti kamu disuruh Ki Mercon. Iya, ini kayaknya nih. Dia tadi yang berbicara bahwasanya tidak percaya kepada santet. Saya tadi melakukan terhadap murid-murid. Siap, Ustaz. Mbah, sembuhin, Mbah, sembuhin. Pasti ini. Sembuhin dulu, sembuhin dulu. Sembuhin dulu. Mbah, kita damai aja, Mbah. Aduh. Tolong sembuhkan Pak Ustaz ini. Ya, tolong sembuhkan. Nanti kita bisa bicara baik-baik. Mbah, sembuhin, Mbah. Anda kesini sudah mengganggu ritual saya. Mbah, sembuhin, Mbah. Sembuhin dulu, Mbah. Sembuhkan dulu, Mbah. Sembuhin dulu, Mbah. Aduh. Dia. Baru. Aku bukan dulu dia. Wah. Eh. Mbak ini. Mbak jujur aja, Mbak. Ini ulah si mercon kan, sengaja kan Mbak dibayar. Anda jangan asal ngomong. Ini ilmu hitam si mercon ini, ilmu sihir ini. Ya. Saya tidak kenal si mercon siapa. Udah. Ini. Pasti benar sambungan si mercon ini. Bahkan saya baru dengar si mercon, siapa itu si mercon? Mbah ngaku aja, Mbah. Anda jangan asal fitnah. Saya tidak kenal itu si mercon siapa.
pasti mbak ini udah dibayar dari sekongkol sama si mercon. Biar si mercon ini kelihatannya baik di depan kita ini. Iya. Kurang ajar kalian. Ternyata kepala kalian, watak kalian keras juga ini. Mbak datang ke sini atas surat siapa? Saya ini tempat ritual saya nih. Di tempat saya nih. Alah bohong mbak ini. Apa ini? Ustaz, kayak logika nih, secara logika. Si Gemel ini biasanya kan di hutan-hutan. Iya. Tapi kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Ini bisa jadi nih diajak kerjasama sama Mickey Mercon ini. Saya sedang ritual. Rumah ini harus dibersihkan. Mbah, ngaku aja mbah. Mbah ini muridnya si Mercon kan? Siapa tuh si Mercon? Tidak tahu. Coba ngaku, coba desak terus peletnya. Mendingan mbah ini ngaku aja. Jadi biar permasalahannya cepat beres. Iya mbah. Nanti Mickey Mercon akan saya perlakukan dengan baik. Ya? Iya. Enggak bakalan saya tangkap Mickey Mercon. Mbah ngaku aja deh, pasti ulah Mickey Mercon ini. Anda ini, saya sudah beringat berkali-kali. Saya tidak tahu si Mercon itu siapa. Justru Anda ini berdua merusak ritual saya. Bukan merusak. Tapi kami kesini ingin cari kebenaran dan pembuktian. Enggak ada yang namanya satu-satu itu. Benar, Pak. Itu ilmu dari Mickey Mercon. Anda ingin saya sakit? Tidak percaya Anda ilmu sakit? Saya punya senjata ini. Tidak takut senjata itu akan saya jadikan kayu. Percaya kalian senjata itu akan jadikan kayu? Oh, jadi kayu? Bener ilmu sihir ini, ilmu si mercon ini. Waduh, kembalikan lagi senjata saya. Wah, gak bisa katanya. Tidak bisa. Mbah, udah ngaku aja mbah. Mbah punya ilmu sihir kan? Saya ilmu santet. Hah? Santet tidak percaya, Nek? Santet lagi kalau bisa, Nek. Takut, Nek. Ilmu setan ini. Anda ternyata tidak kapok dari tadi, ya? Tidak. Waduh. Gimana ini? Waduh. Hei, waduh. Saya tertarik untuk Anda sebagai orang keras. Waduh. Mbak jangan asal nyantik aja nih. Jangan settingan dari si mercon ini. Mana si mercon ini? Hah? Kurang ajar ini ulah si mercon ini. Siapa itu si mercon? Kamu pasti sekongkol ini sama si mercon. Panggil si mercon, siapa itu si mercon? Saya tidak kenal. Kimercon ngaku spiritual, ternyata ilmunya tidak benar. Iya, dia itu ilmu sesat bersekutu dengan sama dukun ini. Anda jaga bicaranya, jangan langsung. Saya tidak tahu, saya tidak kenal dengan si mercon. Tadi dia bilang menjaga bicara Anda, berarti dia diserti langsung menjaga nama baik Kimercon dukun. Iya, ini bersekutu ini, aduh. Kimercon tuh udah kerja sama bersekongkol dengan kamu. Mana si mercon ini cepat sembuh ini? Anda ini dari tadi berbicara terus-menerus. Apa Anda ingin merasakan santan seperti dia? Santan apa itu? Awas, lepa-lepa. Ingin merasakan santan dari saya? Bahkan udah punya ilmu. Aduh, mana si mercon ini sembuh ini? Aduh, bah sembuhin bah. Aduh, perut aneh sakit ini. Siapa itu si mercon? Panggil langsung ke sini si mercon. Si mercon harus bertanggung jawab ini, tak Ustadz ya? Iya ini. Saya tidak kenal si mercon. Aduh, perut saya sakit ini, peletnen. Tidak suki sama ajian dan ilmu si mercon ini kalau begini caranya. Aduh. Si mercon itu enggak benar ajarannya. Awas, peletnen, hati-hati takut disantet sama dia. Aduh. Kamu harus bertanggung jawab. Mau apa yang saya menyantet juga? Aduh. Saya ingin banyak bicara. Aduh. Sakit. Makanya Anda jangan macam-macam terhadap saya. Aduh. Seharusnya Anda ini sopan datang ke tempat saya. Mana si mercon? Mercon. Tolong mercon. Oh, Mbah sembuhin, Mbah. Ini panas sekali. Iya, Mbah sembuhin, Mbah. Anda ingin sembuh lagi? Iya. Tapi jaga omongan Anda. Iya, Mbah. Tolong makan ini, Mbah. Iya. Aduh. Aduh. Ustaz, ini Mbah, aneh percaya aneh punya ilmu, tapi ente ngaku ente bersekutu sama si mercon kan? Udah Mbah ngaku biar aneh mau nangkap si mercon itu. Dia itu udah membunuh saudara aneh. Lebih baik Mbah ngaku aja. Nanti Mbah akan kami kasih apa yang Mbah mau. Iya. Anda sudah berapa kali saya bicara kepada Anda?
Saya tidak tahu itu si mercon siapa. Ini peletnan. Ya. Si mercon ini kayaknya dia dibayar mahal sampai dia enggak mau ngasih tahu. Dia tetap masih bungkam nih. Iya. Apa perlu kita kerahkan untuk mengacak-acak tempat rumah ini nanti? Iya. Anak bapak Ustaz banyak kan? Banyak, tenang. Mbah. Udah, Mbah. Pengen apa? Asal mengaku aja, Mbak ini bersekutu kan sama si mercon. Saya tidak perlu uang, saya tidak perlu harta, saya sudah tercukupi. Tapi sekarang gini Mbak, Mbak kan sakti, ya kan, suka nyantet orang. Nah biar Mbak terkenal, biar Mbak hebat, dikenal orang, ditakuti orang. Si mercon itu lebih sakti dari Mbak, dan si mercon akan memasuki ini yang lebih tinggi. Iya. Tidak takut saya. Lebih baik si mercon suruh kesini. Tantang sekalian si mercon, siapa itu? Biar kalian tidak menuduh saya apa maksud saya. Si mercon ilmunya sangat tinggi itu. Iya Pak. Saya tidak takut. Pak mau dikasih ilmu yang lebih tinggi lagi sama si mercon. Saya tidak takut. Udah, ada si mercon itu. Panggil si mercon kemana? Udah Mbak ngaku bersekutu kan? Saya sudah berapa kali bilang saya tidak ada hubungan sama si mercon itu. Tangkat kami berdua kalau bisa. Kalian ya, ini ternyata ya. Ini saya bisa. Waduh. Assalamualaikum. Semua ini aduh. Kalian ini sudah saya bilang. Aduh. Macam-macam. Aduh. Astagfirullahalazim. Aduh, Tan. Ah. Eh. Kamu kok sudah tahu nyok? Aduh. 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 Ente ini pura-pura baik di depan aneh ini. Aduh. Ah. Ah. Aduh. 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 Tadi kita sakit banget ini. Iya deh, kayak mau pecah. Kenapa, kenapa? Wah, pakai nanya kenapa-napa. Pasti ini ulah ente nyuruh dukun buat nyentet aneh. Benar enggak pelihatan? Pak Ustaz, coba Pak Ustaz. Jangan sampai mengajarkan ilmu yang sesat. Iya. Nah, ini tidak baik, tidak benar. Dampak efeknya pasti. Maksudnya apa? Nyuruh saya keluar? Ah, keluar, keluar. Keluar. Kalian masih penasaran sama dukun itu? Sekarang, sini, sini, sini. Oh, stop. Keluar. Mbah. Paku aja tuh. Tadi Mbah nyantet aneh disebutnya masih mercon. Berarti ilmu Mbah ini sama. Sama si mercon. Ini satu perguruan ini. Iya. Sampai ke para bicara. Saya harus ulangi berapa kali agar anda ini paham. Saya tidak tahu si mercon itu siapa. Kenapa si mercon bisa nyembuhin santet dari Mbah? Ya otomatis Mbah bersekutu. Satu perguruan ini. Iya. Saya tidak tahu tuh si mercon itu siapa. Coba santet lagi. Baik. Anda ini dari tadi tidak tahu ternyata. Tidak. Aduh. Aduh. Perut aneh ini sakit. Jangan obatin, aneh tidak mau obatin, tidak biarin. Aneh kalau duduk dukunnya ini. Aduh. Mbak, skopunnya ini. Lagi apa di sini Mbak? Ritual apa Mbak? Ini yang punya rumah ini. Butuh bantuan Mbak. Oh gitu. Terus Mbak kenapa nyantet dua orang tadi? Dia ini tiba-tiba datang merusak ritual saya. Dan bicara pada dia tidak sopan. Iya. Dan mengatasnamakan saya sekongkol dengan si mercon. Iya. Sedangkan saya tidak tahu si mercon itu siapa. Si mercon itu orang jauh, nggak ada di sini. Mbak ini pun santai. Dukun santet. Baletan, sini baletan. Gimana ini? Ini dukun santet. Baletan lebih baik pulang aja biar saya berantem habak bulur sama dia. Gak mau? Saya bakalan pulang. Ini kan sudah menyakiti tadi. Ustaz yang saya bawa ke sini. Tapi kayaknya meninggal tadi itu Wahabi itu. Ini urusannya repot baletan. Iya. Yang tadi meninggal itu Wahabi itu. Coba dipegang orangnya, mana? Pak Ustaz ini harus bertanggung jawab. Coba cek Pak Letnan, mati. Iya. Mati.
mati. Udah hilang nyawanya nih, Ustaz. Udah hilang nyawanya. Iya. Gimana ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa meninggal ya? Meninggal, Letnan. Iya. Mas, bangun, Mas. Mas, bangun, Mas. 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 Meninggal ini udah, habis hilang nyawanya. Nadinya udah enggak detak juga. Nih, Pak Ustaz harus bertanggung jawab ini. Tar. Bah. Iya. Ini ya, akibat. Enggak, sebenarnya gini. Kalau ini masih sekarat mungkin Mbah bisa ngobatin. Tadi juga udah saya obatin dia ngeyel. Ini bahaya ketua Wahabi nanti Ustaz Sarmin ini. Iya, tapi kan ente jadi saksi nanti ente. Saya siap. Jadi saksi ente. Ini pasti rumit masalahnya ini. Mati lagi nih anggotanya nih. Waduh, ini makin tambah melebar aja betul. Ya, pasti melebar gara-gara ente kesalah nih. Bawa-bawa dia ke sini. Ya justru dia pengen perlindungan dari saya akan menengahi permasalahan ini. Tapi ini dukunya bukan yang kemarin ini, coba saya tobatin dulu. Antum ente, jadi unta ente saya ngomongnya. Anda udah berapa nyawa yang Anda santet? Sudah banyak. Sudah banyak? Anak berguru udah 30 tahun. Iya, aneh tahu ente ilmunya tinggi. Sebaiknya ente bertobat saja. Lebih baik ente bertobat, kembali ke jalan Allah. Tidak usah kita menjolimi orang lain dengan cara disantet. Anda ini menyuruh saya untuk tobat. Anda ini siapa saya? Punya ilmu apa Anda? Saya tidak punya ilmu apa-apa, tapi di sini saya ingin meluruskan saja bahwa perbuatan Anda itu banyak merugikan orang lain. Ini udah ajaran saya. Ustaz, maaf, saya mau tanya nih. Iya. Saya rada curiga nih, maaf Pak Ustaz. Curiga ya. Gimana tuh? Ya, tadi kan rekan saya pengen pembuktian bahwa itu tidak ada. Ya kan? Dia menantang kepada dukun ini, ternyata dia mengeluarkan ilmunya sehingga akhirnya sampai terkapar. Saya curiga di di masalah ini, saya curiga cenderung ini jangan-jangan Pak Ustadz sendiri yang menyuruh dukun ini untuk melakukan tadi penyantetan. Maksudnya nyuruh gimana? Ya soalnya kan ini pas saya pertama ngeliat tadi Pak Ustadz ada di ruangan sini sama dukun santet tadi. Justru saya mau grebek dia karena ada laporan warga di sini ada dukun santet. Saya mendapat laporan Pak Ustadz ini bersekutu dengan dukun ini tambah ilmu apa gimana saya. Justru saya pas masuk ke sini Anda datang tiba gitu. Aneh enggak tahu dia ini siapa namanya. Mbah namanya siapa? Mbah, aku aja Mbah. Mbah siapa namanya? Mbah Garong. Mbah Garong. Mbah kenal dia? Siapa dia? Kenal saya? Tidak, saya tidak kenal Anda. Nggak kenal, saya juga nggak tahu ini. Anda ini tiba-tiba datang ke sini, merusak ritual saya. Mbah bisa nyantet? Saya bisa nyantet. Nah, jadi kedatangan saya pertama ke sini, saya mau minta tolong, saya punya musuh. Namanya Jupri. Jupri. Pangkatnya Maletnan. Jupri. Ya, ini fotonya nih. Saya pengen lihat foto ini. Iya. Ustaz, apa yang kalian... Nih. Oh, tolong santet Mbah, namanya Jupri. Baik. Ya. Jupri. Kalau kan ya. Iya. Oh, Ustaz. Ini apa ini? Ya, terserah saya dong. Katanya kamu nuduh saya bersekongkol. Ya udah enggak apa-apa. Santet aja. Mas, santet aja. Jangan sampai mati biar dia tahu rasa. Kasih santet tipis-tipis aja. Gimana rasanya? Panas. Lebih-lebih dari peluru. Saya kan ditusuk di panas sekali. Mbah, kepalanya itu yang namanya Jupri kan dia mulutnya berisik, Mbah.
Jupri itu dicoba disantet mulutnya, Mbah. Saya bayar 2 juta, Mbah. Saya akan ramas dan murah kamu bayaran mercon lo. Mulut Anda akan sakit. Sekarang, Mbah, beres Mbah nyantetnya. Santet yang namanya Ki Mercon, Mbah. Yang namanya Ki Mercon ini licik, sesat alirannya, Mbah. Mana fotonya? Sering mengganggu usaha saya, santet yang namanya Ki Mercon. Fotonya yang ini sebelah. Nah, ini. Ya itu. Langsung mati, santet mati, Mbah. Santet mati. Baiklah. Saya akan terawang dulu. Ya, terawang. Dia sedang apa, Mbah, kira-kira? Baju apa dia, pakai apa? Bisa terawang enggak? Ternyata Anda yang bernama Ki Mercon itu. Jago, Mbahnya jago. Santet aja langsung matiin. Anda ini ternyata Anda. Iya, saya. Anda ingin disantet? Iya, saya santet diri saya sendiri. Anda jual. Hebat ini. Hebat bukunya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yadurum asmi sayung perdi wala pisama iwa sama Allah ka pokok satu ka wajad ka bali kulin ka bi ka banar ka pi. Allahumma subhanallahi wa ni mal wakil ni mal maula wa ni mal nasir. Subhanallahi ni mal wakil ni mal maula wa ni mal nasir. Allahumma tolong. Cepat buang ilmunya dulu yang ini nih. Antum hati-hati, jangan nuduh-nuduh saya bersekutu sama dukun santet. Dukun santet itu bahaya, jangan ditemenin. Ini meninggal nih yang ini. Kamu nanti tugas kamu, Jupri, atau kamu akan cilaka nih. Kamu bawa dukun ini sama dia tuh, bawa jenazahnya ke kampung Wahabi nanti malam, ya. Baik, Ustaz. Jelasin kronologinya, yang nyantet ini dukunnya. Cuman yang nyantet anaknya Ustaz Sarmin itu bukan ini. Sedang dalam pengejaran. Nanti kamu yang jelasin semuanya kejadiannya itu. Siap, Ustaz. Akan saya jelaskan. Akan saya klarifikasi, dijelas lagi. Hah, kamu enggak mau? Ini kan sama kamu, ini anggota Wahabi nih, ini anggota Wahabi datang ke sini sama kamu. Dia meninggal. Saya enggak berani, Ustaz. Oh. Meninggal dukun santet yang itu. Kamu anterin jenazahnya ke kampung Wahabi, jelasin meninggalnya di santet itu. Saya bilang kamu ikut-ikutan kena di, urusan lagi. Gimana, Ustaz? Aduh. Gimana? Kalau Ustaz, saya enggak mau berurusannya. Itu kan udah resiko Anda. Kalau mbahnya ini kan belum meninggal nih, baru dicabut doang ilmunya sama saya. Dia masih hidup, coba bangunin. Mbah. Ini. Belum mati. Bangunin aja, Mbah, bangun, Mbah. Bangun, Mbah. Bangun, Mbah. Jelasin. Mbah, coba santet dia, masih kena enggak? Ilmunya masih ada enggak? Coba santet, Mbah. Sakit enggak? Enggak. Biasa aja. Berarti udah kecabut ilmunya tadi sama saya. Mbah, ilmu Mbah udah hilang semua, saya cabut. Mbah nanti sama Jupri ini ke kampung Wahabi. Tempat Wahabi. Ketemu tokoh-tokoh Wahabi di sana, jelasin apa yang terjadi. Insya Allah Mbah nggak kenapa-napa. Paling-paling Mbahnya disuruh masuk aliran Wahabi, jadi tukar nyawa pala, setukar pala gitu. Nanti saya bawa ke sana, saya kawal rekan-rekan saya yang baik. Ini pasti bahaya ini. Ini nanti ini
Masalah berat ini. Kalau saya nggak sampai meninggal begini, itu kan meninggal tuh dari tadi tidur enak bener tuh. Paling patah kaki, saya juga minta maaf. Oh, Ustaz bisa ngidupin dia lagi? Oh nggak bisa, saya bukan Tuhan yang bisa ngidupin orang. Pak ini udah dicatat. Saya minta nomor, kamu catat nomor saya. 0812 1468 4098. Iya, 4098. Jadi yang mau bertamu, yang mau konsultasi ke saya ke nomor itu ya, para sahabat. Kalau mau beli kulit kijang, madu ruqyah ke nomor itu, garam asma ke nomor itu, atau ke akun Shopee, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Kim Mercon Al Hikmah, nanti keluar foto saya, klik fotonya, nanti beberapa produk tuh keluar, nanti bayar COD bisa bayar di rumah. Hati-hati penipuan, nomor saya yang asli cuman tadi. Rekening saya ada 3, yang pertama Bank BCA atas nama Zakiah Hekaliman, yang kedua Bank Mandiri atas nama Zakiah Hekaliman, yang ketiga Bank BRI atas nama Hajar Dede Kutsiah. Selain nomor rekening itu palsu. Ya sudah, sekarang ajak simbahnya. Nanti saya ini bawa jenajahnya ya. Saya bukan gak mau ngurus jenazah nih, seharusnya dibakar juga gak apa-apa si Wahabi Endan ini. Udah kameramen, matiin aja saya hari. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al-Hikmah di pencarian Shopee. Kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu ruqyah cap mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, di asma, di suuk, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.